Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Lesius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama channel YouTube Hilya TV, channel yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat schedule dari Ayu Ting Ting hari ini. Dimulai dari Brownies TV jam 12.30, dilanjut nanti malam jam 21.30 acara Lapor Pak. Bagi sahabat semua yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting dan candaan Ayu Ting Ting bersama sahabat yang lainnya, jangan lupa saksikan Brownies TV dan juga Lapor Pak hari ini ya, jam 12.30 dan jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Official Update. Selamat hari Jumat dan hampir berakhir pekan. Tetap kuat, tetap sehat, jaga jarak, pakai masker, enjoy, nikmati acaranya. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini dan inilah schedule Ayu Ting Ting hari ini. Tak hanya dari Ayu Ting Ting Official Update, di sini juga dari Ayu Ting Lesius Official memberikan informasi schedule Ayu Ting Ting hari ini. Jadi hari ini Ayu Ting Ting ada di Brownies TV dan juga Lapor Pak, jangan sampai terlewat ya sahabat. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting yang membagikan kebahagiaannya bersama cucu tersayang. Semangat pagi ini sekolahnya ya cucu ibu, sehat selalu nah Bilqis Humairah Rajab. Dan dari postingan Mom Ayu Ting tersebut dikomentari oleh Heavy Gallery 25. Ada siapa nih pagi-pagi senyumnya dong, sehat-sehat anak pinter, solehahnya bunda. Mimin juga mengucapkan selamat beraktivitas untuk Bilqis dan selamat sekolah pagi ya. Semoga sekolahnya selalu lancar dan jadi kebanggaan kedua orang tua, ayah bunda dan juga kakek nenek. Sehat selalu untuk adik Bilqis yang cantik, semoga selalu dilancarkan sekolahnya ya, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ayu Ting Ting, dimana di sini Ayu Ting Ting memberikan caption yoga di akun Instagram pribadinya. Dan tak lama langsung dia dikomentari oleh sahabat tersayangnya Ivan Gunawan. Tak hanya itu, di sini juga ada beberapa sahabat juga yang mengomentari. Ivan Gunawan, healthy meal, healthy soul. Terima kasih Ivan Gunawan. Dan di sini memberikan emotik love-nya untuk Ayu Ting Ting sebanyak 2. Wah, sehat selalu ya untuk Bang Ivan. Terima kasih selalu ada untuk Ayu Ting Ting. Dan komentar selanjutnya datang dari Jik Desratu. Semangat Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menjawab, ibuku love you. Terima kasih Bunda Desratu. Dan juga di sini ada I lover semangat Ayu Ting Ting. Lia Putriana 9, semangat teh Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Lulu Latifah 92, semangat Kak Ayu, love you. Terima kasih Lulu Latifah 92. Dan di sini juga ada Lutfi Yah Izzy, sehat semangat berkah, love you, semangat Ayu Ting Ting dari Ayu Fans. Kemudian dari Muhtiar Cahyani 01, fighting Ayu ni Ayu, love you, revos Ayu Ting Ting. Dan disinilah kegiatan Ayu Ting Ting ya hari ini. Dan disinilah kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting. Dilansir langsung nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting, dari Instastory Ayu dan juga Mom Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ilsi Instastory Ayu Ting Ting hari ini, hari Jumat 13 Agustus 2021. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama Bilqis, bunda dan juga semuanya. Oke sahabat, inilah informasi yang dapat Mimin sampaikan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat menyaksikan dan jangan lupa jaga terus kesehatan, pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mengenal lelah. Oh iya. Sumpah ini berkeringat banget pagi hari ini.
Iya, Bi, gak usah pakai diajarin.